Welcome to Fakta Unik. Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia. Untuk berlangganan channel ini, kalian harus subscribe, klik tombol lonceng, like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang. Sekepal tanah surga yang dilempar Tuhan ke bumi, itulah julukan yang disematkan ke wilayah Kerinci atas keindahan panoramanya. Banyak keindahan alam di Kerinci yang menjadi daya tarik sektor pariwisata, seperti Bukit Kayangan, Air Terjun Telun Berasap, maupun Danau Kerinci. Saat seminar nasional mengenai pariwisata Kerinci Jambi di Jakarta, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Telisa Aulia Valianti menyatakan, Kerinci berpeluang menjadi destinasi wisata Bali baru tahap kedua. Nah, kita berharap pariwisata itu sesuai dengan arahan pemimpin di Indonesia bahwa itu adalah bisa menjadi leading sektor. Nah, seharusnya ini bisa memang berpotensi. Jadi kalau kita melihat bahwa tadi dari sisi aspek budaya, dari sisi aspek pemandangan, dari sisi aspek kultural, potensi-potensi itu semuanya dimiliki oleh Kerinci. Jadi seharusnya Kerinci bisa menjadi, kita berharap bisa menjadi the next tambahan untuk destinasi prioritas selanjutnya dari yang ke depan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyatakan, saat ini sektor pariwisata Kerinci masih belum terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala daerah agar menyusun rencana induk pengembangan sektor pariwisata di Kerinci. Senada dengan Edi Purwanto, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Keluarga Kerinci Nasional atau HKKN, Irjen Pol Syafril Nursal menyatakan, perlunya pengembangan kawasan pariwisata Kerinci yang terintegrasi. Saya minta kepada Bupati dan Wali Kotanya untuk membuat rencana induk pembangunan destinasi wisata di Kerinci, sehingga intervensi anggaran dari kami insya Allah kita akan optimalkan, dan kita juga harus berjuang bersama-sama meyakinkan pemerintah pusat bahwa Kerinci butuh perhatian, karena Kerinci banyak sekali destinasi-destinasi wisata sebagai cagar budaya yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Indonesia dan Provinsi Jambi secara khusus. Kita ingin memadukan. Tidak mungkin pariwisata itu kita bangun sendiri-sendiri. Itu memerlukan keterpaduan, ya, kebersamaan, integrasi. Termasuk mengintegrasikan dengan wilayah lain. Tidak cukup Kerinci, tapi misalnya dengan Sumatera Barat, ya, dengan Kabupaten Merangin, Pesisir Selatan, Solok Selatan, dengan Muko-Muko. Jadi itu harus jadi integrasi. Selama ini pariwisata Kerinci terkendala aksesibilitas. Oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat segera membangun infrastruktur penunjang pariwisata agar memudahkan wisatawan berkunjung ke Kerinci. Selain seminar, HKKN juga menyelenggarakan rakernas kedua yang diikuti 300 orang dari seluruh Indonesia. Yeah.